Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak pendapat masalah mayat wo urmoh. Urang api humu wo urmoh maksudnya ruh wo urmoh ruh. Dan nak pendapat bahawa tidak ada hadis masalah ruh yang bisa pulang ke rumah kecuali para nabi dan para wali. Jadi nyo tingkatan urung biasa hana izin ya Allah wo rumah. Nyanda dua buah pendapat don kena tanya orang batu pendapat yang paling kuat yang gimana tu? Antara ini. Dan tabuh tu. Yang gepegah urung tercegah dari perbuatan mungkar dengan salatnya. Nyan model bagaimana? Tapi le kalau urung sembahyang tapi mungkar jalan lagi menandu. Nah, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang boleh ditepu. Di saat berbicara tentang ruh, itu berbicara tentang hal yang gaib. Jangan dibanding-bandingkan dengan alam mulki, alam fisik. Nyawa teh pegah wo pegah jak nyen be mubayang ge berpindah-pindah ge tengok nyen yang be bayang ni itu punya alam tersendiri, pulangnya dengan maknanya tersendiri, perginya dengan maknanya tersendiri, tidak dalam ukuran fisik. Nah, yang jadi aku maka antara yang gaib tidak boleh dikiaskan dengan yang kena gaib. Alam nyatanya hanya kias gaib. Hanya bandingan ini. Dia alam yang berbeda. Buhna hadi, buhana hadi. Mano, hana patah, hana patah peruncing dah kata yang tadi. Beradu tak bahaya tanya. Iwo, iwo, cantai gede. Karena yang hana menjadi dosa di tanya orang ada cowok tanya. Berbalu dawan mupu, wadah. Hah? Nah? Kiban? Hai gua wadi, gua dalam mati bagi bah. Yang jelas mereka tahu Nabi berinteraksi saat di kuburan. Nah hadis-hadis tiba Nabi waktu di jabat kuburan berinteraksi dengan ahli kubur. Nah yang hadis tu yang pegahana, pura-pura pegahana, udah hanya, dah lehoh kalau yang pura-pegahana. Cuma tu baru dah doa dia teruk kodi. InsyaAllah dah doa. Yang mandum dah doa. Yang kedua apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat mencegah dari keji dan munkar. Itu salat. Salat yang benar-benar sempurna. Mana mencegah dia semacam pagar. Kalau pagarnya rapi, bagus, itu tidak akan masuk binatang ke dalam. Tidak masuk predator-predator. Cuma nasi pagi naik sama kok. Pagi ruhung-ruhung. Raya ruhung lah sama. Dah ruhung pagi. Pertama, ruhung hanya jenerob. Nanti syarat. Nanti rukun. Jenerob nanti kawat nanti. Ya kan? Napa si cara si rukun hana gemikat hana kusung. Ha, karena apa in yang diterima oleh Allah dari salat adalah maukilah pu yang kusung dan yang tingat di tengah tak berbuat. Maka nak semayang mentetetat. Lele orang dia hana kusung. Tetetet kata buat halium. Tetetet halium dah rukun. Yang semayang rung. Man payah tegah ma. Kaji dah mungkat. Sempurna lah. Kalau salat yang benar-benar sempurna, khusyuknya sempurna, syarat sahnya sempurna, syarat kabulnya juga sempurna, tanah anil fasyai wal munkar. Jadi mangki bantu mai tanyo sembahyang ruhung-ruhungnya aku tahu sempurna ibadah-ibadah tunah-tunah yang temper bagi ruhungnya. Yang kenyang menan. Artinya bukan salah, salah bahasa. Ada orang salat tapi tidak tegak keji dan mungkar. Pu salah.
Nyan atalang Quran. Gandala atalang Quran. Salah. Burung kemaya.